Jadi kami minta masyarakat atau siapapun jangan sembarangan membuang sampah, apalagi limbah, obat-obatan. Kita jaga lingkungan kita, laut kita ya. Di situ penting kita jaga kebersihannya dan juga ekosistem laut kita. Nah, limbah farmasi memang sejak adanya COVID kan meningkat ya. Tentu Dinas Kesehatan sudah melakukan upaya-upaya antisipasi bersama dinas terkait, lingkungan hidup, untuk memastikan semua limbah dari COVID-19 bisa disalurkan ke tempat-tempat pengelolaan limbah sesuai dengan SOP aturan yang ada. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.